Aduh, zaman sekarang susah sekali cari duit ya. Memang, di saat pandemi seperti ini, duit seperti bersembunyi dari peredaran. Namun, jangan patah semangat. Tetap berusaha pasti ada hasilnya. Kata pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Iya, sampai lupa, saya kan mau membahas tentang mencari duit di internet. Kita sapa dulu subscriber yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi di CS Channel. Kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara mendulang dolar di internet dengan cara berjualan foto, video dan desain grafis. Nama situs jualan ini adalah Shutterstock. Shutterstock merupakan situs populer tempat para fotografer dan desainer untuk menjual hasil karyanya dan dibayar menggunakan dolar. Saat ini cukup banyak fotografer yang memanfaatkan situs ini untuk memasarkan hasil karyanya, terutama bagi fotografer luar negeri. Jadi daripada membiarkan koleksi foto memenuhi harddisk, tidak ada salahnya kamu mencoba menjualnya di situs Shutterstock, karena tidak sedikit fotografer yang sukses dan mendapatkan untung besar dari menjual foto di situs tersebut. Di Indonesia sendiri, masih belum banyak orang yang tahu tentang situs Shutterstock sehingga antusiasnya tidak sebesar di luar negeri. Lalu bagaimana cara menjual foto di situs Shutterstock? Cara menjual foto di Shutterstock sebenarnya tidak sulit sehingga semua orang pasti bisa melakukannya. Jika kamu tertarik untuk menjual hasil karyamu di situs ini, ikuti cara dan langkah-langkah berikut. 1. Registrasi sebagai kontributor di Shutterstock. Sebelum mulai menjual hasil jepretan, terlebih dahulu kamu harus mendaftar sebagai kontributor di Shutterstock. Cara melakukan registrasi mudah, cukup buka situs Shutterstock kemudian cari menu registrasi dan klik jika ingin mendaftar sebagai kontributor. Link pendaftaran nanti bisa melalui link di kolom deskripsi ya guys. 2. Lakukan konfirmasi akun. Sebelum lanjut pada cara jual foto di Shutterstock, kontributor baru harus melakukan konfirmasi akun terlebih dahulu. 3. Pastikan kamu memiliki akun PayPal. Situs Shutterstock bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang dari berbagai negara. Nah, kalau sudah mendaftar menjadi kontributor, hal yang wajib kamu tahu yakni tentang syarat jual foto di Shutterstock. Pada dasarnya siapa saja bisa menjadi kontributor dan menjual karyanya di situs Shutterstock. Hanya saja ada beberapa syarat dan kriteria yang harus dimiliki oleh kontributor jika ingin menjual foto di situs tersebut. Beberapa persyaratan cara jual foto di Shutterstock adalah seperti berikut ini. 1. Perhatikan resolusi dan jenis file. Syarat utama jika ingin menjual hasil foto di Shutterstock adalah gambar harus memiliki resolusi dan jenis file sesuai dengan yang telah ditentukan. 2. Pastikan foto memiliki kualitas gambar yang baik. Shutterstock menerima semua jenis submit foto, bahkan dari kamera HP sekalipun. Akan tetapi jika ingin lolos dari proses seleksi dan review, maka pastikan mengupload foto dengan kualitas gambar yang baik. 3. Foto tidak mengandung unsur SARA. Shutterstock memberikan peringatan keras bahwa setiap foto yang dijual di situs tersebut tidak boleh mengandung unsur SARA, suku, agama, ras dan antar golongan. Kalau proses pendaftaran dan persyaratan foto sudah kamu ketahui, lalu tibalah saatnya proses upload foto atau desain grafisnya. Tetapi pembahasan itu, nanti kita sampaikan di video selanjutnya, makanya jangan lupa subscribe channel ini guys. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.